Halo guys, hari ini saya sempat datang berkunjung ke One Borneo, tempat shopping-shopping mall. Dan nampaknya sekarang ini pengunjung sudah mulai masuk untuk berlibur dan membeli barang-barang. Tapi walaupun kerajaan sekarang kan sudah pun boleh membenarkan kita untuk berjalan, tapi penjagaan kesehatan masih lagi kita utamakan, terutama sekali penutup muka. Sebab kalau kita berjalan mesti kita pakai penutup muka. Kita masih lagi takut-takut kan, sebab ini demikian virus, mana kita tahu, bukan kita nampak itu virus di mana. Tiba-tiba kalau kita kena kan bahaya pula itu. Jadi kita harus berhati-hati kalau kita berjalan-jalan, mesti utamakan sop kesehatan itu. Belum banyak lagi pengunjungnya. Pasti mutut. FCCT. Restoran view terbaik sini kah? Sedap kah ini? Tempat sini sedap kah? Jalan ramai juga lah pengunjung kantornya. Nanti kita cari mainan. Banyak juga budak-budak yang berkunjung di One Borneo sudah keluar sekarang. Tuh ada mainan. Mainan kereta api. Sampai di tingkat. Belum berapa ramai lah. Tingkat sampai di tingkat atas shopping mall One Borneo, Kota Kinabalu, Sabah. One Borneo shopping mall. Beginilah suasananya di shopping mall One Borneo pada hari ini, 30 hari bulan 10 2021. Belum berapa banyak orang, baru sikit-sikit saja, tapi bolehlah. Masih lagi orang pakai untuk penutup muka, face mask, karena kita jaga kita, jaga shop SOP. Ini adalah amalan norma baru pencegahan COVID-19 di pusat membeli bela. Beginilah, cuci tangan, nah kan, jaga jarak, tunggu suhu. Suasana One Borneo selepas PKP telah diberikan kelonggaran. Nampaknya orang semakin berkunjung ke pusat-pusat pembelian, membeli bala untuk berjalan-jalan. Belum berapa ramai lah. Di sini pun sedikit saja pengunjung. Tengok nih, tangga bergerak pun tidak ada orang.
belum berapa banyak lah, adalah sikit-sikit. Tengok di sana itu. Belum berapa ramai. Tapi bolehlah untuk jalan-jalan. Jalan-jalan aja. Ini apa? Keybox, keybox, keybox. Sedikit saja. Beginilah suasana di kompleks Mall One Borneo. Belum berapa banyak lagi orang yang datang berkunjung di sini. Dan sekian sajalah konten saya yang pendek pada hari ini. Sekiranya konten ini baik, bolehlah CC, like, subscribe, dan tinggalkan komen ya. Bye-bye, jumpa lagi. Bye-bye ya, bye-bye.